Oke, kembali lagi bersama saya di channel ini. Terima kasih udah nonton dan udah subscribe, kasih like-nya, share-nya ke teman-teman. Kali ini saya tidak mau review part kopet, part motor ataupun yang lainnya. Ini saya mau review las yang harganya di bawah 2 juta udah dapat bonus, udah lengkap. Apa aja nanti kita lihat di dalamnya. Ini masih segel, saya nggak endorse ya bro, ini merek ternama juga. Katanya sih ada, pertama ada protect short, terus kedua bisa last mic gasless ataupun CO2, terus bisa dipakai bisa lastik, tapi stangnya lastiknya argon itu manual ya bro. Oke, sebelum itu jangan lupa klik tombol like nya subscribe nya biar saya semakin semangat. Ini nggak perlu lama-lama lagi, langsung kita unboxing bro. Oke, oke, ini dari brand Izumi Mic 130, DC inverter, mic welding, atau DC ini mungkin bahasa Cina ya bro. Model mic 130, coil 220 per 50 Hz, NVG 5 kg, pernah nggak tahu nih dimensinya segini, bisa di zoom atau di pause teman-teman yang mau ukurannya. Terus di baliknya ada tulisan Izumi, sama ini udah bonus kawat ya bro, kawat Dayden flukor ini tanpa gas CO2, lukar yang 0,8 mili. Ini 1 kilo bro, berannya bro, 71T11 Dayden katanya sih bang, tapi belum 1 kilo. Oke, lanjut kita buka isinya apa aja. Oke, yang pertama isinya buku panduan. Aduh, sorry bro. Pertama isinya buku panduan, terus garansi untuk disimpan, untuk dikirim. Bisa di apa namanya? Bisa di pause kalau mau membaca ya bro, silahkan untuk teman-teman yang mau baca. Oke, lanjut. Ini kita simpan dulu. Terus service center ada di sini, di daerah sini, paling saya di Jogja. Bisa di pause, bisa dibaca. Oke, kita singkirin dulu. Terus kita dapat pemukul ya bro,
kayak pembersih kerak setelah pengelasan. Ini sama sikat kawat. Kita singkirin dulu. Kita dapat topeng las. Topeng las. Oke. Terus ini stick welding untuk las MMA seperti ini, cukup kokoh pitanya. Ini enggak pakai tembaga ya bro. Kita singkirin dulu, lanjut. Oh, ini gagang itu, gagang topeng. Ini kaca, bro. Kaca topeng ini. Dibungkus aman. Oke, yang terakhir ini. Yang terakhir unit kosong ya bro. Yang terakhir unit, kita buka unitnya. Touch sekitar 1 meteran ya bro. Ini 1 meteran. Terus di belakang ada stop kontak. Terus bisa pakai gas CO2. Gas CO2. Di sini tombol power on off. Dari build quality-nya lumayan, yang lumayan sih, ya yes. Wajar lah untuk harga segitu. Dalam seperti ini, dalamnya ini muat kawat cuma 1 kilo, cuma 1 kilo. Terus ininya cuma bisa dua ya bro. Bisa dua buat jalanin itunya, 09K sama baliknya 08. Oh iya, 058 tuh yang bawah. Nanti kalau ini pakai 08, ini juga pakai 08, posisinya ada di luar. Pakai 08. Oke, mungkin cukup sekian ya bro untuk harga range-nya 1.850.000, 2 juta kurang 100 lah, gitu aja. Cukup worth it untuk kelas pemula seperti saya. Izumi Mix 130. Kita coba di listrik 900 watt rumahan pulsa ya bro. Oke, ditunggu video selanjutnya untuk mencoba ini di listrik 900, posisinya di listrik rumah biasa, pulsa. Oke, sebelumnya terima kasih.